Nah, gitu deh cerita sama ayah dan ibu bisa ketemu. Kenapa sama wajah kamu, Dek? Kan aku udah bilang, ayah sama ibu itu pasti bakal pulang, terus dijemput kita ke rumahnya. Eh, maksudnya rumah kita, Deng. Enggak, aku gak sedih kok. Aku cuma meniru wajah mereka. Niru? Wajah siapa? Tuh. Dari mana? Aku habis nangkep bebek warna hijau. Kenapa muka kamu kok lemes? Kenapa sih semua orang di sini itu mukanya pada sedih semua? Karena mataharinya nggak terbit. Udah lama ngumpet. Jadi gimana sih supaya orang-orang mukanya bisa seneng? Caranya kamu tangkap aja matahari. Ini ya, bentar ya. Ya, hilang lagi deh dia. Kalau gitu, aku boleh nggak minjem toplesnya? Ambil aja, Ayah juga dapetnya nemu. Makasih, Ayang. Ini kita mau kemana sih? Tangkap matahari lah. Hah? Kenapa kenapa? Cepat, aduh. Sempit nih. Kenapa? Wah. Jepit ya? Iya, itu banyak rumput gatel. Yuk, sini aja. Wow. Mana mataharinya? Kodok Bangkok jatuh dari surga di hadapanku. Ya. Aku nunjuk kamu pakai kekuatan aku ya. Oh. Jelek banget. Ada ayam. Dia mau beli. Ayam mau beli. Ayam. Satu dinan 200 ya. Ayam, punya duit gak? Kalian jual apa? Matahari. 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 Ayam. Coba ini kan, coba. Gerakin burung. Mana? Nih, cium. Cium.
bau tai burung. Bau banget! Ya udah deh, Bapak beli. Nih. Kalian jual apa? Matahari. Matahari. Matahari? Matahari emang bisa dijual? Bisa. Ah, kalian bohong kali. Enggak. Enggak. Gimana caranya kalau mau jual matahari? Aku nangkep sendiri. Nangkep? Matahari emang bisa ditangkap? Bisa kok. Ah, kalian bohong. Kalau emang kalian mau cari uang, nggak boleh pakai bohong. Kita nggak bohong. Yaudah gini aja. Ibu akan beli satu toples, tapi untuk kali ini aja. Cuman besok kalian berdua nggak boleh bohong lagi ya. Kita nggak bohong. Nih. Eh, kebanyakan. Makasih ya. Makasih ya, Ibu. Iya. Tapi ingat ya, kalian nggak boleh bohong lagi loh. Ya. Jual apa bocah-bocah? Matahari. Matahari. Oh ya, sini aku beli. Beli satu ya. Iya. Eh, Bapak juga mau beli? Beli juga. Iya. Lumayan tuh, Mas. Waktu aku kecil, aku suka nangis ya. Emang kenapa kamu nanya gitu? Makanya ayah sama ibu pergi. Enggak kok, malahan waktu dulu kamu kecil nangis itu, kamu lucu banget. Gimana waktu kecil aku suaranya? Oe oe. Kok kayak semut? Emang semut apa yang kayak gitu? Apa? Semut Bangkok. Bisa aja kamu. Emang kamu pernah ke Bangkok? Pernah. Bangkok. Bangkok. Ke Bangkok itu naik apa sih? Becak. Aku pengen rumah besar. Wah, besar apa tuh? Gunung. Gunung? Emang isinya ada apa aja? Ada mainannya, ada bobi-bobilannya. Kalau ada boneka ada nggak? Nggak, kan aku kan cowok. Oh iya. Kenapa sih mataharinya dijual? Nggak gratis aja. Supaya orang lebih menghargai. Besok kita jualan lagi dong. Ya kita lihat dulu apa orang jadi seneng apa enggak. Terus kita ngapain sekarang? Kita tunggu aja. Anakku diterima di kampus negeri. Diterima. Diterima. Sama. Wow, aku takut kelempar batunya. Udah. Eh, jangan gede-gede. Wah. Dari aku dulu ya. Ya. Kalau berhasil, apa yang kita mau nanti jadi kenyataan. Aku cuma mau ayah sama ibu. Taruh yang itu. Nih, kamu yang ini. Kamu okay. Taruh aja. Semuanya. Oh. Nih, yuk. Aku dulu ya. Iya.
Yes, berarti aku bakal jadi artis terkenal dan tercapai cita-citaku. Ayo bisa. Andrew. Debbie. Andrew, sini. Ini ayah sama ibu kita.